Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kalur Maker yang mantap dan keren tentunya. Oke, teman sekalian dimanapun berada, nah pada video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Karena di dalam pembuatan lur banyak para lur maker yang terkendala dengan harga peralatannya yang begitu mahal. Pada kali ini pengalaman saya dengan peralatan yang murah meriah yang mudah didapatkan di pasaran, kita bisa membuat lur dengan cantik, dengan indah tentunya. Peralatan yang kita gunakan yang pertama ini ada gergaji pemotong. Ini ukurannya sekitar 14 inch atau sekitar 35 cm. Ini saya dapatkan di pasaran seharga 20 ribuan. Nah, ini yes bentuknya. Ini lumayan ringan, mantap. Oke guys, nanti kita akan coba alat ini dengan di video menit seterusnya. Oke guys, kemudian ini ada juga masih gergaji, tapi ini gunanya untuk membelah ya guys. Kita lihatkan aja guys, ini bentuknya guys. Ini panjangnya sekitar 15 cm. Ini sudah ada 3 mata gergajinya. Ini ada 2 di dalam. Ini mantap, ringan sekali. Sangat mudah digunakan. Nanti kita coba juga. Nah, ini seharga 20.000 kita dapatkan tadi, guys. Kemudian selanjutnya ini pisau, bahasa kerennya knife. Karena itu bahasa kampung saya itu pisau. Unik, mantap. Ini harga 9.000-an. Mantap. Ini terbuat dari besi stainless steel. Nah, nanti kita coba gimana tadi. Oke, next selanjutnya. Sebelum kita mencoba peralatan ini, untuk saya agar bersemangat membuat channel atau video selanjutnya, silahkan di subscribe dan di share. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sekalian, untuk video selanjutnya itu kita coba tes alat ini. Ini mulai dari gergaji pemotong. Oke, kita coba memotong. Nah, ini apakah hasilnya mantap atau memuaskan? Yes. Mantap, guys. Tajam sekali. Sangat tajam sekali. Oke. Okay. Nah. Itu hasilnya guys. Ya, teman-teman, kita coba yang ini gergaji pembelah. Nah, lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya tengok. Mulus sekali. Oke, mantap. Nah, ini kita coba lagi teman-teman sekalian, pisaunya. Kita coba.
Wah, sangat mudah untuk membentuk ulur. Nah, ini teman-teman hasilnya bersih sekali. Demikianlah video saya kali ini untuk hasil pengerjaan dari peralatan yang murah meriah ini. Akan kita lihat di next video. Oke, teman-teman sekalian, untuk lebih semangat lagi saya membuat vlog untuk kedepannya. Silakan sekali lagi di subscribe, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.